Selamat pagi, saudara pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah Radio Republik Indonesia Studio Jakarta, kembali di udara melalui gelombang-gelombang 19, 25, 31, dan 49 meter. Membawakan acara siarannya untuk pagi hari ini, hari Jumat 1 Oktober tahun 1965. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, dan tetap merdeka. Letnan Kolonel Untung menyelamatkan Presiden Soekarno dari kup Dewan Jenderal. Pada hari Kamis tanggal 30 September 1965, di Ibu Kota Republik Indonesia, Jakarta, telah terjadi gerakan militer dalam Angkatan Darat dengan dibantu oleh pasukan-pasukan dari Gerakan 30 September yang dikepalai Letnan Kolonel Untung, Komandan Batalion Cakrabirawa. Pasukan pengawal pribadi Presiden Soekarno ini ditujukan kepada jenderal-jenderal anggota apa yang menamakan dirinya Dewan Jenderal. Sejumlah jenderal telah ditangkap dan alat komunikasi yang penting-penting serta objek-objek vital lainnya sudah berada dalam kekuasaan Gerakan 30 September. Sedangkan Presiden Soekarno selamat dalam lindungan Gerakan 30 September. Juga sejumlah tokoh-tokoh masyarakat lainnya yang menjadi sasaran tindakan Dewan Jenderal ada dalam lindungan Gerakan 30 September. Dewan Jenderal adalah gerakan subversif yang disponsori oleh CIA dan waktu belakangan ini sangat aktif, terutama dimulai ketika Presiden Soekarno menderita sakit yang serius pada minggu pertama bulan Agustus yang lalu. Harapan mereka bahwa Presiden Soekarno meninggal dunia sebagai akibat dari penyakitnya tidak terkabul. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuannya, Dewan Jenderal merencanakan pameran kekuatan atau Machtvertun pada hari Angkatan Bersenjata 5 Oktober yang akan datang, dengan mendatangkan pasukan-pasukan dari Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Dengan sudah terkonsentrasi kekuatan militer yang besar ini di Jakarta, Dewan Jenderal bahkan telah merencanakan untuk mengadakan kup sebelum 5 Oktober 1965. Untuk mencegah kup kontrarevolusioner inilah yang mendorong Letnan Kolonel Untung mengadakan gerakan 30 September yang ternyata berhasil dengan baik. Menurut keterangan yang didapat dari Letnan Kolonel Untung, Komandan Gerakan 30 September, gerakan ini semata-mata gerakan dalam Angkatan Darat yang ditujukan kepada Dewan Jenderal yang telah berbuat mencemarkan nama Angkatan Darat yang bermaksud jahat terhadap Republik Indonesia dan Presiden Soekarno. Letnan Kolonel Untung pribadi menganggap gerakan ini adalah satu keharusan baginya sebagai warga Cakrabirawa yang berkewajiban melindungi keselamatan Presiden dan Republik Indonesia. Komandan Gerakan 30 September ini selanjutnya menerangkan bahwa tindakan yang telah dilakukan di Jakarta terhadap Dewan Jenderal akan diikuti oleh tindakan-tindakan di seluruh Indonesia yang ditujukan kepada kaki tangan dan simpatisan-simpatisan Dewan Jenderal yang ada di daerah-daerah. Menurut keterangan Komandan Gerakan 30 September, sebagai follow-up tindakannya akan dibentuk Dewan Revolusi Indonesia di pusat, sedangkan di daerah-daerah akan dibentuk Dewan Revolusi Provinsi, Dewan Revolusi Kabupaten, Dewan Revolusi Kecamatan, dan Dewan Revolusi Desa. Anggota-anggota Dewan Revolusi itu akan terdiri dari orang-orang sipil dan militer yang mendukung Gerakan 30 September tanpa reserva. Partai-partai, ormas-ormas, surat kabar-surat kabar, majalah-majalah dapat meneruskan kegiatannya asal dalam jangka waktu yang akan ditetapkan kemudian, menyatakan kesetiaannya kepada Dewan Revolusi Indonesia. Dewan Revolusi yang akan dibentuk oleh Gerakan 30 September akan dengan konsekuen melaksanakan Panca Azimat Revolusi, melaksanakan ketetapan-ketetapan MPRS, putusan-putusan DPRGR, dan putusan-putusan DPA. Dewan Revolusi tidak akan merubah politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif, anti-Nikolim, dari perdamaian di Asia Tenggara dan di dunia. Juga politik mengenai Konferensi Asia Afrika Kedua dan Konevo, serta konfrontasi terhadap Malaysia, tidak akan berubah. Dan Tiapma, serta kegiatan-kegiatan internasional yang diselenggarakan. Letnan Kolonel Untung sebagai Komandan Gerakan 30 September menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia supaya terus mempertinggi kewaspadaan dan membantu Gerakan 30 September dengan sepenuh hati untuk menyelamatkan Republik Indonesia dari perbuatan-perbuatan jahat Dewan Jenderal dan kaki tangan-kaki tangannya
agar dapat melaksanakan amanat penderitaan rakyat dalam arti yang sesungguhnya. Kepada para perwira, bintara, dan tamtama angkatan darat di seluruh tanah air, Komandan Letnan Kolonel Untung menyerukan supaya bertekad dan berbuat untuk mengikis habis pengaruh-pengaruh Dewan Jenderal dan kaki tangannya dalam angkatan darat. Jenderal-jenderal dan perwira-perwira yang gila kuasa, yang menterlantarkan nasib anak buah, yang di atas tumpukan penderitaan anak buah, hidup bermewah-mewah dan berfoya-foya, menghina kaum wanita, dan menghambur-hamburkan uang negara, harus ditendang keluar dari angkatan darat dan diberi hukuman setimpal. Angkatan darat bukan untuk jenderal-jenderal, tapi milik semua prajurit angkatan darat yang setia pada cita-cita revolusi Agustus 1945. Kepada pasukan-pasukan angkatan bersenjata di luar angkatan darat, Komandan Letnan Kolonel Untung menyatakan terima kasihnya. Maka oleh pimpinan gerakan 30 September akan dibentuk Dewan Revolusi Indonesia yang anggotanya terdiri dari orang-orang sipil yang mendukung gerakan 30 September tanpa reserve. Untuk sementara waktu, menjelang pemilihan umum Majelis Permusyawaratan Rakyat, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, Dewan Revolusi Indonesia menjadi sumber daripada segala kekuasaan dalam negara Republik Indonesia. Dewan Revolusi Indonesia dalam kegiatannya sehari-hari akan diwakili oleh Presidium Dewan yang terdiri dari Komandan dan Wakil-Wakil Komandan Gerakan 30 September. 3. Dengan jatuhnya segenap kekuasaan negara ke tangan Dewan Revolusi Indonesia, maka Kabinet Tinkora dengan sendirinya berstatus komisioner. Sampai pembentukan Dewan Menteri baru oleh Dewan Revolusi Indonesia, para bekas menteri diwajibkan melakukan pekerjaan rutin, menjaga ketertiban dalam departemen masing-masing, dilarang melakukan pengangkatan pegawai baru, dan dilarang mengambil tindakan-tindakan yang bisa berakibat luas. Semua bekas menteri berkewajiban memberikan pertanggungan jawab kepada Dewan Revolusi Indonesia atas nama menteri-menteri baru yang akan ditetapkan oleh Dewan Revolusi Indonesia. 4. Sebagai alat daripada Dewan Revolusi Indonesia, di daerah dibentuk Dewan Revolusi Provinsi paling banyak 35 orang, Dewan Revolusi Kabupaten paling banyak 15 orang, Dewan Revolusi Kecamatan paling banyak 10 orang, dan Dewan Revolusi Desa paling banyak 7 orang, terdiri dari orang-orang sipil dan militer yang mendukung gerakan 30 September tanpa reserve. Dewan Revolusi Daerah ini adalah kekuasaan tertinggi untuk daerah yang bersangkutan, dan yang di provinsi dan kabupaten, pekerjaannya dibantu oleh selanjutnya. Bahwa mulai hari itu, pangkat yang tertinggi dalam Angkatan Bersenjata Republik Indonesia ialah Letnan Kolonel. Selanjutnya ditegaskan, bahwa bagi mereka yang berpangkat di atas Letnan Kolonel, diharuskan menyatakan kesetiaannya kepada Dewan Revolusi secara tertulis, dan setelah pernyataan itu, baru ia berhak memakai tanda pangkat Letnan Kolonel. Oleh Dewan Revolusi Indonesia itu, juga ditetapkan bahwa bintara dan tamtama dari semua anggota ABRI yang menjalankan gerakan 30 September dinaikkan pangkatnya satu tingkat. Sedang bagi para bintara dan tamtama yang mengikuti gerakan pembersihan Dewan Jenderal, dinaikkan dua tingkat pangkatnya lebih tinggi dari pangkat tanggal 30 September. Demikian diumumkan Erwat RRI hari Jumat pukul 14.00.